tim Inafis Polres Mamuju tengah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian kebakaran mobil pick-up Dusun Balata Tomene, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Senin, 29 Juli 2024. Penyelidikan dilakukan menindaklanjuti laporan pemilik kendaraan, Alam Rapindasari terkait dugaan kebakaran karena unsur kesengajaan. Ditemui Tribun Sulbar.com Senin, 29 Juli 2024, Indah atau Alam Rapindasari menduga kebakaran terjadi karena diduga dibakar orang tak dikenal. Menurut Indah, kecurigaan bermula saat dirinya bersama keluarga tidak yakin mobil pick-up mengalami kebakaran sendiri. Setelah selesai ini, setelah selesai pemadaman, kita itu kan tidak yakin bahwa masa itu mobil bisa terbakar sendiri. Nah, sementara mobil itu kan cuma parkir, tidak on, lagi off toh, jadi pasti itu diselidiki, cari petunjuk, bahwa mungkin ada petunjuk lah, kita cari-cari. Terus itu keponakanku, dia cium itu kayak bau bensin sekali. Jadi dia cium lagi, bau bensin sekali ini, yang pas dibawa tempat kebakaran tuh, dibawanya mobil. Langsung panggil ini bapaknya, bilang, pak lihat kidul itu tuh. Jadi pergi nih tuh kakakku, ngeliat itu ternyata, balik nih tuh, ternyata itu nambil juga, aku cek keluar, ternyata itu ada kantongan yang tiga lapis itu, tiga susun itu kantongan yang berisi bensin itu. Sedangkan kan itu bensin kan bergas di kayak ada gas, menjadikan parah sekali itu bahwa bensin itu dalam kantongan itu. Dia dan juga bensin ini ada juga tiga orang temannya suami lihat itu, dua orang bilang, oh iya bensin betulan ini dalam kantongan ini nih penyebabnya ini nih. Sedangkan tangki mobil itu tidak ada bilang bocor atau apa, itu pun sedikit sekali di bensinnya mobil itu, sedikit sekali. Ini karena ceritanya mau isi bensin tidak jadi karena lagi kosong bensin di Pertamina atau tidak jadi si bensin. Jadi pada saat kejadian mobil itu dalam keadaan mati ya, tidak terkunci, terkontak sama sekali. Iya, dalam keadaan mati. Bahkan itu 11:30 itu saya keluar itu malam di sini. Di sini kepegang itu mobil begini. Tidak ada dia apa-apa karena saya keluar di 11:30 malam itu. Setelah saya itu matikan lampu sekitar jam 12. Saya masuk di kamar, di situ kayaknya mulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.